Assalamualaikum sahabat Indonesia. Sekarang saya dengan Ibu Bupati sudah sampai di pos 1 untuk menuju air terjun Waitayas. Seperti apa perjalanan kita? Ya, kita jalan sekarang, Bu. Okay. Mari. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi Waitayas ini nanti kita akan untuk sampai di air terjun ada berapa pos ya, Bu ya? Ada 3 pos ya. Ada 3 pos. Oh, oke, okay, baik. Jadi air terjun Waitayas ini ada di wilayah mana ya, Bu? Air terjun Waitayas ini berada di salah satu kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan, khususnya di Kecamatan Raja Basa, Desa Sukaraja. Ya, di sini masih alami, Mbak Kristi, Mbak Risti ya, di mana masih alamnya masih. Mendengar ya, suara ini ya, suara alamnya ya. Iya, asli ya. Betul. Asli dan asri. Juga sehat ya kalau ya. Kita berada di sini lebih tenang, bisa menikmati wisata, juga kita bisa memandang alam. Ini Mbak Risti perlu diketahui bahwa air terjun Waitayas ini berada di hampir puncaknya Gunung Raja Basa. Nah, jadi nanti kita bisa lihat ya, nanti bisa kita akan turun, naik, turun, Masya Allah. Naik. Nah, kalau air terjun Waitayas ini tuh ternyata wa itu kalau di Lampung tuh artinya air ya, Bu ya. Jadi semua air terjun di Lampung Selatan itu depannya wai. Itu ada banyak nggak, Bu? Banyak. Jadi bukan hanya di sini aja. Bukan hanya di sini, di Wai Kalam ada tuh di Kecamatan Kalianda ada Wai Guyuran dan masih banyak yang lainnya, Mbak Risti ya. Air terjun ada di Tapang, Desa Rugu juga ada. Tapi kalau di sana bukan wai ya namanya, memang belum terpantau. Tapi baru kemarin waktu Bunda kesana melihat kunjungan anak KKN, itu Pak Kadesnya sampaikan, Bu di sini juga ada air terjun loh, Bu. Iya. Bagus, cuman memang kondisi jalannya yang perlu diperbaiki. Nah itu juga. Karena kan ini sudah mulai ya, untuk ini mulai, ya, apa? Jalurnya tuh sudah jelas kelihatan, ya, Bu ya. Ya kalau di sana mungkin belum. Pemerintah daerah khususnya Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Pariwisata ya, bisa untuk mendata di mana ada potensi-potensi alam yang bisa untuk dikembangkan menjadi wisata-wisata yang arahan Pak Bupati. Lampung Selatan harus siap untuk wisata-wisata desanya bisa jadi penyangga ketika Bakauheni Haber City untuk pariwisata internasional bisa terwujud ke depan. Ini aliran dari ya, air ini aliran air ya? Dari gunung ya, oh, langsung dari gunung, ya. Dari Gunung Raja Basa. Jadi air terjun yang di WTS juga aliran dari Gunung Raja Basa termasuk ini. Ya, kalau di Kalianda Desa Kecap itu malah air yang mengalir hangat dan panas dan sahabat Indonesia. Kita udah sampai di pos 2. Ya. Jadi kita mau istirahat sebentar. Di sana yuk, Bu. Ya, silakan Mbak Risti, kita ke pos 2. Ya, alhamdulillah. Masyaallah. Istirahat dulu kita. Ya. Nah, istirahat. Iya. Coba Risti. Ada berapa pos? 3. Apa? Posnya 3. Ini tinggal turun ke. Oh, oke, okay. Istirahat di pos 2-nya udah ya, Bu ya. Kita naik lagi baik. Mari, ayo. Ayo. Kita jalan lagi. Jalan semangat. Lagi. Bismillah. Ya. Bismillah. Ini lumayan nih, Bu ya. Iya. Tapi tinggi yang tadi, Mbak Risti. Betul. Ya. Tanjakan terakhir menuju pos 3. Oh, oke. Okay. Semangat, Mbak Risti. Kita hampir terjal. Nyampai di
Air Terjun Waitayas. Semangat demi keindahan alam. Desa Sukaraja, Kecamatan Raja Basah, Kabupaten Lampung Selatan. Bismillah. Ke atas gimana, Ibu? Ya, semangat. Demi Air Terjun Waitayas yang indah. Amin. Salamku adalah sebelum naik tadi minum kopi susu. Kita benerin tenaganya pakai teh kelor. Ini teh kelor tuh khas Lampung ya? Oh, manis ternyata. Kayak peppermint rasanya. Iya, kayak mint. Enak. Kita tambahin gula dulu biar bertenaga buat lanjutin. Bismillah. Kuat Mbak Risti. Semangat dong. Nggak mau kalah sama Ibu. Iya dong. Ayo. Katanya sih satu tanjakan lagi, tapi nggak tahu secara apa. Nggak ada lagi. Oke. Turun, turun. Ibu masih segar gini. Kita jadi dokter ya sekarang. Di bawah sana. Bismillah. Alhamdulillah. Apa Bu? Waitayas di Lampung Selatan. Masya Allah, perjalanannya lumayan ya Bu. Iya. Terutama kita yang kalau di Jakarta kan jarang ya Bu ketemu alam kayak gini. Lebih sering dengar suara mobil, suara bising, dan hiburannya itu biasanya kita pergi ke mall. Jarang sekali kita bisa menemukan tempat-tempat indah seperti ini di kota-kota ya Bu. Capek tapi terbayar. Tapi terbayar. Karena tempat kayak gini nih, kita punya uang berapapun nggak bisa sampai kalau bukan tenaga kita sendiri. Betul. Biasanya kalau mau refreshing yang kalangan menengah ke atas pakai uang ya. Betul. Tapi kalau alam seperti ini tidak bisa. Betul. Harus pakai tenaga sendiri. Biarpun semangat, punya uang saya bayar berapa aja deh nyampe waktu saya. Tidak bisa. Tetap harus sebenarnya yang beda ya. Yang beda. Dan memang jujur tadi hampir nyerah di pos kedua karena di mau naik pos pertama tuh kayak terjal ya Bu ya. Iya. Dan belum kebayang. Belum ada tuh bayangannya air terjunnya akan seperti apa. Seperti kan kalau digambar Bu. Sering juga kita lihat indah, ternyata pendek, ternyata apa ini. Tapi ternyata ini Masya Allah, tinggi banget. Nanti Mbak Risti, di dalamnya itu kalau kita bisa mandi dan bisa nyampai ke sana itu ada di dalam air terjun, dalamnya itu ada goa. Jadi kalau kita di dalam masuk, nggak kelihatan dari luar. Oh gitu, dalam situ ya Bu ya? Wow. Iya, kita menuju ke sananya berenang. Tapi memang ternyata sahabat Indonesia kalau mau kesini anaknya pagi ya Bu ya? Iya, kalau mau kesini tuh pagi. Ya, diniatkan memang jadi kayak nggak usah kegiatan apa-apa dulu. Iya, jadi kuat, kekuatan masih ada. Betul. Ini tadi agak pada lelah ya semuanya termasuk kita. Betul. Karena kita dari sepagi memang sudah ada kegiatan. Benar, dan tapi jujur kayak puas, happy ternyata di Lampung, terutama di Lampung Selatan ada tempat air terjun seindah ini. Ternyata Indonesia itu indah ya Bu, indah banyak banget alam-alam, keindahan alam yang luar biasa. Kadang-kadang orang taunya keluar negeri, sebenarnya kalau mau keliling Indonesia atau keliling Lampung Selatan aja, banyak indah. Banget. Ini baru satu dari keindahan alam Lampung Selatan, masih ada lagi, masih ada beberapa air terjun ya Bu ya. Air saya juga ingat ada belerang. Ada belerang. Pantainya apa lagi Bu? Luar biasa ya Bu. Pantainya ada Minangrua, ada Semukuk, ada Pantai Kedu, ada Pantai Arang, banyak pantai itu di Lampung Selatan yang mengendalikan. Nanti kalau saya kesini lagi ditemenin nggak Bu? Insya Allah, dengan bahagia sekali, Insya Allah pasti ditemani. Itu menjadi kebanggaan kami ketika Mbak Risti Tagor bisa menyempatkan waktu yang lebih panjang dan bisa persiapannya yang lebih matang. Betul. Dadakan aja seperti ini Mbak Risti. Terbayar Bu. Ini penutup episode kita Lampung Selatan hari ini di Air Terjun Waitayas, happy banget. Dan juga terima kasih banyak buat ini Ibu dari mana Bu yang tadi nemenin kita Bu? Ya, ada dari
Dharma Wanita ya, Ibu ya. Sekda langsung, ketuanya, terus para kepala dinas, kepala OPD dari kabupaten, dari kecamatan banyak ya, ada Bu Camat, Perkopincam, UPT-UPT, dan jajaran pemerintahan kecamatan, serta dari masyarakat Desa Sukaraja sendiri, dari Pak Kades, Bu Kades, tim penggerak PKK Desa, Pokdarwis, Linmas, dari Pol PP semua menemani kita, Mbak Rizky, Alhamdulillah. Masya Allah, sahabat Indonesia happy banget, puas banget. Capek yang tadi kerasa karena dari sangat pagi sampai sekarang hilang, emang benar ya. Alam itu tidak bisa dibayar pakai uang, alam itu luar biasa dan tolong dilestarikan ya Bu ya. Karena ini nggak akan terus indah sampai nanti anak cucu kita kalau tidak dijaga. Jadi tolong jaga alam kita, sukses terus untuk Lampung Selatan. Tonjolkan keindahan-keindahan dari Lampung Selatan, kita pasti kembali lagi. Buat yang di kota, wajib kesini. Terima kasih banyak sahabat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih.